warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya sharing bersama Cikgu Khairul lah. Okey, hari ini saya ingin kongsikan satu aplikasi pengisian PBD borang transit. Ya, sebab saya percaya kadang-kadang ada cikgu yang bermasalah dengan apa ni untuk mengingat murid kan. Manalah sebab sampai 6 kelas, kalau satu murid 31 kelas mungkin itu akan menyebabkan kita lupa lah murid ni. Manalah kita boleh ingatkan sampai 180. Tapi ada juga cikgu yang ingat, alhamdulillah. Jadi sini saya ingin kongsikan macam mana aplikasi ini berfungsi dan cara membinanya. Senang saja cara untuk buat ni. Okey. Jadi ini adalah contoh. Saya tengokkan contoh. Okay, dalam aplikasi ini dia mudah saja. Dia membantu kita lah. Pertama, dia akan bagi nama murid dan dia bagi gambar murid. Senang kita kan. Contoh macam Abu Agogo ni untuk kelas 14 sana. Jadi saya mau tahu gambar dia. Oh, ini pula si Abu Agogo. Jadi pengisian murid ni macam contoh unit 1.1 dia dapatlah TP 3. Ni dia dapatlah TP 4. Okey. TP 6. Okey. Setiap kali pengisian dia akan update terus ke dalam Google Sheet. Jadi apa-apa perubahan pun boleh buat. Kalau contohnya macam tadi di sini 3, benda ni nomor 3, TP 3 ni tadi sudah masuk dalam sheet sebenarnya. Tapi kalau kita nak ubah baliklah contoh 4. Jadi dia ikut cikgu lah. Yang ini saya namakan unit lah kan. Saya namakan unit. Kalau cikgu nak bagi nama sini contohnya macam kemahiran mendengar ataupun kemahiran membaca, kata pulang cikgu lah kan. Untuk unit berapa tu terpulang cikgu. Tapi macam saya buat macam ni lah contoh. Jadi senang. Jadi kita lepas ni tiada masalah lah untuk membuat pengisian PBD secara telus lah. Di mana kita mengenal murid. Okey. Jadi tanpa membuang masa lagi kita akan ini adalah preview dan kita belajar buat. Okey.